launch settle from inside your car. So aku pilih fuel pump number 4, connecting to pump 4. Start filling now. Wuih, biar betul. Jom, kita tengok. Tu start filling now. Alright guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sebab Kelam YouTube channel. Okay, hari ni disebabkan aku punya minyak dah kurang dah. So, apa kata hari ni aku nak bawa hampa kita pergi try satu aplikasi Settle lah. Okay, nampak sini kan. So, aku open aplikasi Settle ni. Okay, bila aku on aplikasi Settle ni, dia dah detect satu stesen Petronas yang berdekatan dengan aku, iaitu Petronas Taman Pau. Okay, aku ni suka try benda yang baru. Settle ni sebenarnya aku dah tahu lama dah. Sekarang ni aku ada baki sebanyak lebih kurang, kalau tengok sini, RM20 lah. So, jom kita try macam mana nak pakai aplikasi Settle ni. Aku punya Petronas sekarang ni ialah jarak dia 397 meter di luar saja. Jom kita pergi go to station. Alright guys, jom kita pergi. Bila sampai dekat Petronas tu, aku kena duduk di luar dan aku kena pilih satu number pump. Jom kita try isi. Okay, disebabkan aku tahu dah Petronas dia dekat mana, so aku tak perlulah on waste. Kalau hampa dekat kawasan yang baru sampai ataupun kawasan yang hampa tak tahu kawasan tu di mana, so better on waste lah. Tapi Petronas ni aku harap-harap dia dah on sistem Settle ni, so aku boleh tunjuk dekat hampa macam mana kita nak pakai app Settle ni tanpa kita keluar daripada kereta dan kita pergi bayar dekat kaunter. So yang ni kita tolak saja. Baki dalam wallet Settle ni dan kita boleh terus pakai pump. Okay guys, aku harap Petronas ni antara salah satu Petronas yang boleh menggunakan Settle lah di Pematang Pau ni, Taman Pau kat depan sana. Okay, aku sudah sampai kat Petronas ni, so aku nak kena select number pump. Aku nampak macam ada mempat tu okey, sebab Honda di sebelah kiri ya, pump dia. So kita U-turn dulu, harap menjadi lah. Kalau tidak aku nak cari kat mana lagi. Nampak ada satu signage Settle kat kaunter dia, maksudnya okey lah ni. Puas senang kan. Okay guys, kat sini dia ada naik. Okay, purchase pet fuel. Purchase fuel ni aku akan tekan purchase fuel. Okay, step 1, park at Settle, enable pump petrol, launch Settle from inside your car. Lepas tu, okay, got it. Okay, so aku pilih fuel pump number 4. Allah, 20 tolak habis aku punya RM20 ni. Ada boleh tak RM10 je kita nak letak. Kita termasuk RM10. Aku nak try dulu. Okay, ni aku punya ID lah. Connecting to pump 4. Start filling now. Wuih, biar betul. Jom, kita tengok. Tu start filling now. Aku matikan dulu enjin. Dahsyat guys. Nampak. Okay, aku angkat pump tanpa perlu ke kaunter. Nampak guys, berjaya guys. So aku buat permulaan ni, aku test dulu. Aku buat RM10. Nanti bila kita nak buh banyak-banyak minyak yang banyak sikit, tak apa. Cuba guys. So kereta aku first kereta menggunakan app Settle. Okay guys, selesai.
Okay, bila dah fuel complete, dia akan naik macam ni ya. Fuel complete, extremely light. Aku akan rate sebagai extremely light. So itulah aku punya demo macam mana kita nak pakai app settle ni. Rupanya mudah sangat. Aku tak sangka yang teknologi yang kita pakai sekarang ni paling dahsyat lah. Okay, tak sangka idea ni boleh diketengahkan lah untuk kita mengisi minyak macam ni ya. Okay, untuk hampa yang belum install lagi app settle ni, nanti aku akan bagi link dekat bawah. So boleh install app settle ni menggunakan aku punya mungkin referral lah. Okay, hampa boleh guna. Memang mudah sangat guys. Kalau app settle tu boleh kesan stesen Petronas berdekatan hampa, pump station tu memang ada aplikasi settle. So nampak tadi aku tak perlu pakai cash pun, tak perlu pergi ke kaunter jalan untuk bayar. Kita just bayar dalam telefon saja, dalam kereta saja. So selesai isi minyak RM10. Aku cuma test dulu. Nanti apa-apa kalau kita nak pakai Petronas, aku akan menggunakan Petronas lah. Tapi buat masa sekarang aku selalu pakai Petron lah, sebab aku nak collect aku punya point. Okay guys, setakat ni dulu video ni. Semoga membantu untuk hampa yang baru nak pakai Settle ataupun baru nak menggunakan app Settle. Aku akan bagi link di bawah. Jangan lupa untuk klik link ni dan register, install, register Settle. Dan itu saja daripada aku. Okay, aku sekarang ni try di Petronas Taman Pau ha. Nampak Petronas Taman Pau kat sana. Alright guys, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.